data nasabah yang sudah dicuri. Inilah modus operandi yang dilakukan mereka. Nah, di sini kita tersangkakan di pasal 363 dan 763 serta di Undang-Undang RI nomor 11 tentang ITE. Ancaman penjaranya adalah 20 tahun penjara. Ya, ancaman terhadap yang bersangkutan 20 tahun penjara. Sementara tersangka P masih kita lakukan pengejaran. Ya, tim unit 4 Resmob Dikrim Polda Metro Jaya sementara masih dapat pengejaran karena identitasnya sudah didapat. Modus operandinya seperti itu. Ya, modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku ini mereka punya peran masing-masing. Ada yang mencuri data nasabah-nasabah mau bank apa saja, ya, baik swasta maupun bank negeri. Kemudian proses kedua, mereka memasukkan ke dalam white card atau ATM kosong. Ini kejadian sekitar hari Senin yang lalu 30 Maret pukul 2 pagi di daerah Cipinang Muara Jakarta Timur. Ini TKP pencurian motor. Pelaku ada 2 orang, kita berhasil mengamankan 1 orang pemetik. Inisialnya IS, kemudian yang satu lagi DPO. Inisialnya ES, ya, ini perannya sebagai joki. Berhasil menangkap pelakunya IS ini. IS ini adalah pelaku daripada yang menyebarkan viral hate speech di dunia maya dengan mencaci maki salah satu institusi. Ini berhasil kita amankan. Setelah kita datang.